Jangan nentang ya. Jangan ditebak. Tahu saya tadi dengan saya dan tebang kabelnya udah pindahin. Sakti umurnya pindahin. Saya ngaji. Kok maksudnya dia enggak apa sih? Dia ada udara, kedap udara. Ini embun dia dari embun. Kali dia numbuh lumayan. Iya, insyaallah. Saat ini Chandra berada di depan seberangnya Formalitas Production dan juga GM Collection dan juga di depan Ketoprak 02. Dan di depan Chandra sudah ada Bapak RT kita yaitu Bapak Fadli. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini Bapak hari ini terlihat sangat sehat, Pak. Boleh diceritakan sedikit, Pak? Iya, tadi habis kerja bakti. Aha. Di RT 06 bapaknya kompak alhamdulillah ramai. Suanau ya, alhamdulillah ya. Bapak tadi semalam sempat ronda kan ya? Iya, ronda itu juga. Dari jam berapa Bapak tadi malam hadir? Dari jam 11 sampai jam 2 udah pulang. Suasana luar biasa ya. Dan untuk keamanan tadi malam bagaimana, Pak? Alhamdulillah ya, aman. Kondusif ya. Oh gitu. Nah, kemudian ini ada informasi apa, Pak, dari kelurahan atau mungkin dari Pak RW? Apa nih? Oh, kemungkinan ini ya, ada perbaikan kemarin yang perbaikan data dari pusat, dari Badan Pusat Statistik ya, untuk sensus kependudukan, untuk upgrade data. Itu kapan dilakukan, Pak? Itu udah berlalu dari tanggal 14 November kalau nggak salah. Oh gitu, tapi udah selesai ini? 14 Oktober. Udah selesai, Pak? Udah selesai. Oh gitu. Ya. Pak, terkait dengan di sebelah sana kan ya, di perbatasan Jatibulak Auri, Pak ya? Iya. Itu kan masih ada pembangunan ya, Pak? Kali Menir ya, atau Kali Menur ya. Nah itu ada informasi apa nih, Pak? Itu pembangunan ini ya, turap kali perbatasan antara kabupaten dan kota. Itu udah hampir selesai. Nah, kemungkinan nanti ada jembatan juga yang akan diperbaiki. Oh gitu, kan saya lihat jembatannya agak rada jebol juga ya, untuk pinggirnya, Pak ya, untuk pagarnya. Iya. Itu memang ada perbaikan nanti ke depannya? Iya, rencananya seperti itu, karena akan diperbaiki standar jembatan di Indonesia. Oh gitu. Ada, kan selama ini kan jembatannya hanya dilewati oleh motor, Pak. Ada kedepannya rencana mobil bisa lewat nggak, Pak? Ya kemungkinan warga pengennya untuk hal-hal yang darurat ya. Seperti ambulan atau pemadam bisa melalui jembatan tersebut. Jadi bisa multifungsi untuk yang darurat bisa lewat. Oh gitu, semana. Oke, Pak. Oh iya, ini kan kita kemarin ya, Pak ya. Kita kemarin berada di tanggal 10 November. Dan kita saat ini sudah berada tanggal berapa nih, Pak? 13 ya. Pak, sebagai seorang pemuda di Indonesia nih ya, terkait dengan Hari Pahlawan, Bapak apa komentarnya nih, Pak?
ya tetap kita tetap menjaga nama baik ya, nama baik pahlawan tersebut dengan dengan terus berjuang untuk negara. Subhanallah ya. Semoga Bapak dan jajarannya dan juga segenap warga semuanya sehat ya Pak ya. Amin. Dan terus berada dalam kebaikan di apa ya, dalam suatu kemerdekaan Republik Indonesia atau kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Terima kasih ya Pak. Gimana diwawancara-cara dengan Pak RT?